1 ke Putri Makasih. Otak ini, hati ini, mulut ini mau bilang terima kasih. Oke, anak-anak Bunda sepertinya sudah sangat semangat. Silakan anak-anakku perhatikan materi berikut ini. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama Bunda Hikmah. Hari ini kita akan belajar yaitu tentang sumber energi alternatif. Silahkan anak-anakku buka buku paketnya ya. Tahukah kamu bahwa kendaraan itu menggunakan energi fosil loh? Fosil adalah energi yang jika digunakan terus-menerus akan habis dan dapat mencemari lingkungan. Nah, salah satu contohnya yaitu minyak bumi dan batu bara yang termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena berasal dari fosil makhluk hidup yang berproses selama jutaan tahun sehingga jumlahnya sangat terbatas. Bayangkan berapa liter ya minyak bumi dan batu bara yang habis kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kendaraan dan pabrik, lalu bagaimana jika minyak bumi dan batu bara habis ya? Tenang saja, kita masih mempunyai sumber daya alam alternatif, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui loh. Contohnya yang berasal dari matahari, angin, panas bumi, air, gelombang laut, dan biomasa. Pertama, sumber energi alternatif matahari. Ini merupakan sumber energi utama di bumi ini, digunakan sebagai panel surya. Berikutnya yaitu sumber energi angin. Ini dapat digunakan sebagai perahu layar dan sumber energi listrik. Berikutnya yaitu sumber energi alternatif air. Air dapat digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik seperti PLTA. Berikutnya yaitu energi alternatif panas bumi. Ini merupakan energi yang berasal dari panas yang tersimpan di bawah permukaan bumi seperti rumah kaca. Terakhir yaitu sumber energi alternatif bahan bakar bio adalah bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, terdiri dari biodiesel sebagai pengganti solar, bioetanol sebagai pengganti bensin berasal dari tumbuhan, dan biogas sebagai pengganti bahan bakar berasal dari kotoran hewan. Anak-anakku sudah paham kan? Nah anak-anak Bunda, bagaimana